Selamat malam, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Spesial Horor. Channel yang khusus buat kalian yang berani takut. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman @simplem81378523 dengan judul Omah Jejer Telu, yang menceritakan peristiwa mistis tiga rumah di sebuah pemukiman. Omah Jejer Telu dalam bahasa Indonesia artinya rumah berjajar tiga. Bagaimana? Sudah mulai penasaran? Kalau begitu, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Kemarin, aku tidak sengaja melihat sebuah foto yang disebarkan oleh salah satu akun Twitter, di mana di kamar mandinya ditemukan cairan misterius yang kabarnya diklaim menyerupai darah. Hal ini mengingatkanku dengan salah satu rumah di desaku yang memiliki fenomena serupa. Fenomena munculnya bagian-bagian ganjil di dalam rumah yang membuat semua orang yang dulu pernah terlibat masih bertanya-tanya sampai saat ini. Orang di desaku menyebut peristiwa ini dengan Omah Jejer Telu. Kejadian ini terjadi saat aku masih menginjak sekolah dasar. Aku lupa tahun pastinya. Yang jelas aku dan keluarga baru saja pindah rumah dari yang sebelumnya tinggal di samping rumah Rombe ke tempat baru, masih di desa yang sama, yaitu Omah Jejer Telu, rumah berjejer tiga. Omah Jejer Telu mungkin tidak banyak orang Jawa sekarang yang tahu maksud dari istilah ini, karena fenomena seperti ini sudah langka terjadi, bahkan mungkin sudah tidak. Karena Omah Jejer Telu rupanya memiliki arti kelam yang dulu sangat dipercaya, terutama bagi orang-orang tua. Omah Jejer Telu adalah dua rumah menghadap satu rumah tunggal dan bila dilihat dari sudut atas, membentuk pola segitiga. Hal inilah yang membuat orang-orang tua di tempatku sangat menentang pembangunan rumah baru ini karena dikhawatirkan membentuk pola segitiga yang dapat mendatangkan musibah bagi dua rumah lainnya. Kalau kata kakekku, ngundang braung. Braung sendiri itu penggambaran dari makhluk hitam menyerupai genderuwo, tapi bola matanya saja sebesar tempe. Jadi makhluk ini lebih besar lagi, dan biasanya dia memiliki satu rumah untuk ditempati. Balik ke rumah baru, dua penghuni yang sebelumnya sebenarnya sudah menentang pembangunan ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagaimanapun, pembangunan ini dinyatakan sah. Selidik demi selidik, pembangunan rumah baru ini rupanya untuk rumah kos dari pabrik gula. Terlibatnya pihak pabrik membangun rumah ini membuat banyak warga curiga bila pembangunan ini disengaja untuk membuat istilah Omah Jejer Telu ini terwujud. Tapi sayangnya tidak ada orang yang memiliki bukti akan hal ini. Lagi pula ini hanya istilah gaib yang tidak dapat dibuktikan. Hal yang membuat warga semakin curiga sebenarnya adalah lokasi. Lokasi yang dipilih pihak pabrik adalah dua rumah paling tua di desaku. Aneh. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa membuktikan maksud dibangunnya rumah ini. Karena nyatanya
pembangunan tetap berlanjut. Bisa dibilang, terbentuklah istilah ini dari dua rumah tua dengan satu rumah baru yang membentuk pola segitiga. Hal ini diperparah dengan salah satu rumah tua tepat di halaman rumahnya terdapat kuburan keluarga. Konon, setiap malam Jumat, satu dari dua nisan ini bisa terbang. Tapi hal ini tidak terlalu menakutkan bila dibandingkan dengan cerita-cerita selanjutnya. Cerita nisan terbang sendiri sudah banyak disaksikan oleh warga yang berjaga. Jadi bukan hal baru. Tapi yang paling menakutkan justru terjadi di rumah baru ini. Rumah kos ini. Aku ingat cerita ini ramai dibicarakan satu minggu setelah batu pertama diletakkan. Malam hari terdengar dari jendela rumah Ibu Rismoyo suara wanita menangis. Ibu Rismoyo ini usianya 60-an. Beliau tinggal bertiga dengan anak dan cucunya. Di bawah atap di dalam kamar beliau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pembangunan rumah baru. Ibu Rismoyo yakin seyakin-yakinnya mendengar suara wanita menangis. Takut dengan suara itu, Ibu Rismoyo pergi ke kamar anaknya. Saat menuju ke kamar anaknya, Ibu Rismoyo terkejut dengan suara telepon yang berdering. Waktu itu yang punya telepon bisa dibilang orang kaya, bahkan orang-orang yang sangat kaya. TV saja tidak banyak yang punya dan bisa dibilang Ibu Rismoyo ini orang berada. Ibu Rismoyo berhenti memandang ke atas meja tempat telepon berdering. Antara bingung dan takut, Ibu Rismoyo ragu untuk mengangkatnya. Namun ia ingat bahwa suami dari anaknya mungkin yang sedang menelpon membuat wanita tua ini akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Halo? Suaranya gemetar saat menjawab telepon. Lama menunggu, Ibu Rismoyo tidak juga mendengar jawaban. Beliau mengulangi pertanyaan yang sama. Halo? Tetap saja, siapapun yang ada di balik telepon itu pasti sedang mengerjai dirinya. Tapi saat Ibu Rismoyo mau menutup, suara tangisan dari wanita itu terdengar. Lirih, lirih sekali, sampai membuat wanita tua ini penasaran. Halo mbak, begitulah Ibu Rismoyo bertanya. Saat itu, barulah suara di ujung lain itu menjawab. Mohon maaf, saya minta tolong ya bu. Kaget, Ibu Rismoyo mencoba menunggu. Anak saya baru saja meninggal bu. Saya minta tolong ya. Ibu siram kuburannya dengan air bunga besok. Biar dia bisa tenang dan tidak mengganggu ibu sekeluarga. Mbak siapa? Tanya Ibu Rismoyo. Tapi suara di ujung telepon tidak menjawab. Hanya suara nafasnya yang terdengar jelas seperti sesenggukan saat seseorang sedang menangis. Malam itu bulu kuduk Ibu Rismoyo sebenarnya sudah berdiri, namun beliau masih mencoba untuk kuat menunggu. Saat itulah suara menangis yang sebelumnya terdengar lirih itu berubah menjadi suara tawa cekikikan. Ibu Rismoyo ketakutan sekali, sampai langsung menutup telepon. Tapi tidak lama kemudian suara telepon kembali berdering. Ibu Rismoyo merasa ada yang mengawasi dirinya. Di ruang tengah dalam kondisi lampu dimatikan, Ibu Rismoyo berdiri mematung. Melihat telepon yang terus-menerus berdering. Akhirnya, setelah berpikir bahwa mungkin memang ada yang sedang mengerjai beliau, Ibu Rismoyo memberanikan diri mengangkat telepon sambil membentak.
Sekali lagi, hening. Ibu Rismoyo tidak mendengar jawaban apapun dari entah siapa yang ada di ujung telepon. Sampai akhirnya, lagi-lagi, suara tangisan dari wanita itu terdengar. Kali ini Ibu Rismoyo mendengarnya secara langsung, suara itu terdengar dekat, dekat sekali. Tanpa menggunakan telepon, Ibu Rismoyo bisa mendengar suara itu secara langsung. Hal ini membuat Ibu Rismoyo berniat untuk pergi, seperti tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Sosok misterius di telepon itu lalu berkata, "Saya sekarang sebenarnya ada di samping ibu." Ibu Rismoyo menoleh, melihat seluruh ruang tengah. Namun, beliau tidak mendapati siapapun di sini. Ketakutan sudah menguasai wanita malang itu. Dia membanting telepon lalu bergegas lari ke kamar anaknya. Sampai di sudut matanya ia melihatnya. Sosok wanita menggendong bayi yang masih merah. Tapi Bu Rismoyo tidak lagi peduli. Dia sudah melesat masuk ke kamar anaknya. Anaknya terbangun melihat ibunya menatap dirinya dengan ekspresi ketakutan. "Ada apa, Bu?" Ibu Rismoyo hanya menggelengkan kepala. Dia tidak bisa bicara. Setelah kejadian malam itu, Ibu Rismoyo tidak lagi bisa bicara. Selain itu, dia juga sering menjerit bila ditinggal sendirian di rumah. Hal ini membuat menantunya yang tinggal di luar kota memutuskan untuk pulang. Tapi semua ini baru saja dimulai. Pembangunan rumah baru ini awalnya direncanakan memiliki 2 lantai. Hal yang membuat warga geleng kepala. Siapa orang yang ada di balik pembangunan rumah ini? Namun sayangnya, saat pengecoran tiba-tiba pembangunan berhenti, bertepatan dengan dikeluarkannya surat pabrik gula bangkrut. Bisa dibilang setelahnya, rumah ini menjadi terbengkalai. Meski bangunan sudah selesai, kos yang awalnya untuk para pekerja akhirnya tidak laku. Karena satu-satunya penunjang diadakannya kos ini adalah karena ada pabrik gula. Kalau pabrik gula bangkrut, siapa yang mau ngekos di sini? Selama berbulan-bulan, rumah ini akhirnya dibiarkan kosong. Suatu malam, penghuni rumah di seberang melihat ada yang janggal dari rumah ini. Di mana di dalam rumah kosong dia melihat sebuah cahaya. Satu hal yang membuat dirinya penasaran. Siapa yang masuk ke dalam rumah ini? Berbekal sarung tersampir di badan dengan senter jumbo di tangan, Pak Ageng keluar dari rumahnya. Beliau berniat untuk memeriksa rumah kosong ini, takutnya bila ada maling bersembunyi. Ia menyeberang jalan, lalu menggeser pagar yang menutupi rumah kosong, lalu melangkah masuk. Pak Ageng memeriksa setiap sudut rumah, tapi dia tidak menemukan apapun yang bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kesempatan ini digunakan Pak Ageng untuk melihat-lihat keseluruhan rumah. Beliau menemukan 4 kamar dengan dapur umum. Selain itu ada 1 kamar mandi. Sayang sekali, rumah sebesar ini dibiarkan kosong seperti ini. Saat itulah dari jauh Pak Ageng mendengar suara wanita menangis. Suaranya terdengar jelas dari halaman belakang rumah yang waktu itu masih ditumbuhi pohon-pohon pisang. Kadang saat seseorang sudah penasaran, ia akan mengesampingkan rasa takut atas kebodohan yang akan dia lakukan. Hal inilah yang terjadi dengan Pak Ageng. Berbekal keberanian sebesar biji jagung, dia memutuskan untuk memeriksa bagian belakang rumah
yang konon tidak pernah didatangi siapapun. Pintu kayu yang menutupi bagian belakang rumah dipindahkan oleh Pak Ageng. Sementara suara itu terdengar semakin jelas, membuat dirinya semakin yakin bila yang dia dengar ini nyata. Melangkah keluar, Pak Ageng tidak mendapati apapun selain pemandangan pohon pisang. Saat itu, Pak Ageng terus mencari di mana sumber suara tersebut karena ia merasa yakin masih mendengarnya. Saat itulah, tanpa sengaja, senter jumbo Pak Ageng menangkap sesuatu di jendela Ibu Rismoyo. Rupanya, wanita tua itu sedang mengamati dirinya dari dalam kamarnya. Pak Ageng akhirnya memutuskan untuk mendekati jendela Ibu Rismoyo yang sedang melihat dirinya dari balik kaca hitam. Ada yang aneh dengan wanita tua ini. Pak Ageng belum pernah melihat. Beliau menggerai rambut panjangnya sembari menempelkan wajahnya dengan dua tangan tepat di kaca, tepat berdiri di hadapannya. Pak Ageng akhirnya mengetuk kaca jendela wanita tua itu yang sama sekali tidak bergerak. "Bu, Bu, Ibu sedang melihat apa? Kok sampai seperti itu?" Ibu Rismoyo masih melihat Pak Ageng. Saat itulah Ibu Rismoyo tersenyum menyeringai kepada Pak Ageng yang membuat lelaki parubaya itu merasa ada yang ganjil dengan wanita tua di hadapannya ini. Ibu Rismoyo seperti mengatakan sesuatu, namun Pak Ageng tidak bisa mendengar dengan jelas maksud ucapannya. Ibu Rismoyo terus mengetuk-ngetuk kaca dengan telunjuknya. Butuh waktu lama untuk Pak Ageng tahu kalau Ibu Rismoyo sedang berusaha mengatakan, "Di belakangmu, di belakangmu." Pak Ageng terdiam mematung. Suara tangisan itu kini terdengar semakin jelas. Pagi harinya, di waktu subuh, Pak Ageng ditemukan oleh Mbak Nani saat sedang menyapu halaman depan. Ia menemukan lelaki parubaya itu kejang-kejang. Ramai orang datang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi saat Pak Ageng ditanya, dia hanya bisa menjawab dengan kosakata tidak lengkap dan gagap. Ia menyebut, "Anin, Anin," sambil menunjuk-nunjuk siapapun yang ada di depannya. Semua orang hanya saling melihat satu sama lain, tidak mengerti maksud Pak Ageng. Tapi ketika Ibu Rismoyo datang menjenguk, Pak Ageng menjerit-jerit menyuruh wanita itu keluar. "Ingat, ingat." Mbak Nani merasa tersinggung ibunya diperlakukan seperti itu. Dia berkata bila Pak Ageng tidak tahu terima kasih. Hal ini membuat orang-orang yakin kalau ini adalah tanda-tanda omah jejer telu yang biasanya diawali dengan sesama tetangga saling bermusuhan. Kejadian ini terus berlanjut. Banyak warga menemukan keganjilan yang semakin aneh. Salah satunya menemukan Ibu Rismoyo biasanya berdiri di depan pintu rumah kosong, seorang diri, seolah-olah melihat sesuatu. Saat diingatkan, dia akan menoleh sambil nyengir setan yang membuat merinding. Tidak hanya itu, di tengah malam beberapa orang pernah bersaksi bila melihat Pak Ageng sedang bermain-main di got depan rumah kosong, seperti mencari sesuatu di sana. Setiap mau didekati, Pak Ageng akan merangkak masuk ke dalam rumah, membuat orang yang melihatnya memutuskan pergi. 2 tahun setelah kosong, akhirnya ada keluarga baru yang mengatakan berniat mengontrak rumah ini. Hal ini disampaikan kepada RT setempat. Meski sempat diingatkan kalau rumah ini tidak beres,
keluarga baru ini bersikeras. Katanya, dia tidak peduli dengan hal ini. Karena rumah ini sebelumnya selesai ala kadarnya, keluarga baru ini harus sedikit menguras isi dompet untuk memperbaiki di sana-sini. Ia berkata, kalau merasa berjodoh dengan rumah ini dan berniat membelinya, kalau dirasa cocok dalam waktu berjangka. Akhirnya Pak RT menyerah. Rumah yang sebelumnya terbengkalai kini terlihat lebih baik. Keluarga baru ini terdiri dari seorang lelaki muda, sebut saja Pak Ridwan, bersama istri dan kedua anaknya. Anak sulung berusia 6 tahunan, sedangkan si bungsu masih menyusui. Malam ini adalah malam pertama bagi mereka. Kebetulan, kamar di sebelah utara menghadap rumah Bu Rismoyo, sedangkan ruang tamu menghadap rumah Pak Ageng. Setiap malam, anak bungsunya tidak pernah berhenti menangis. Hal ini membuat Pak Ageng dan istrinya tidak bisa tidur. Sementara, anak sulungnya berlarian di ruang tengah. Namun, tidak ada yang lebih membuat Pak Ridwan merasa heran saat menemukan Pak Ageng berdiri di gerbang rumahnya mematung, menatap kosong ke arah rumahnya. Hal ini terjadi setiap malam antara pukul 12 malam saat Pak Ridwan menenangkan anaknya di ruang tamu. Bersama istrinya, mereka mengawasi Pak Ageng dari kaca jendela ruang tamu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Ridwan keluar untuk mengingatkan Pak Ageng, tapi lelaki itu justru tersenyum sebelum melangkah mundur. Melangkah mundur, bukannya berbalik. Aneh sekali. Belum selesai dengan urusan Pak Ageng, terdengar anak sulungnya berteriak, menjerit, yang membuat mereka akhirnya berlari untuk melihat apa yang terjadi. Anak sulungnya menunjuk-nunjuk kaca jendela yang ditutupi oleh gorden. Pak Ageng memeriksa saat melihat di hadapannya ada Bu Rismoyo. Hal ini terjadi setiap malam, membuat Pak Ridwan akhirnya menyampaikan protes kepada Pak RT, membuat mereka akhirnya dikumpulkan di salah satu rumah warga. Di sana, Bu Rismoyo menangis, menggelengkan kepala seolah berkata itu bukan dirinya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Ageng. Pak RT menyarankan untuk memanggil kiai untuk membersihkan seisi rumah. Tapi Pak Ridwan tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Dia menolak, lalu kembali ke rumah. Hal yang membuat warga merasa geram. Tapi ini akan menjadi penyesalan karena setelahnya kejadian itu terjadi. Malam itu, kedua anaknya sedang tertidur lelap, Pak Ridwan melangkah keluar dari dalam kamar. Ia merasa tenggorokannya kering. Saat dia menuju ke dapur, dan tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita sedang menangis. Suaranya berasal dari kamar mandi. Pak Ridwan berjalan menuju ke sumber suara, di mana dirinya menemukan bayangan seseorang dari bawah pintu. Ragu bila benar-benar ada orang di dalam, Pak Ridwan mendorong pintu melihat siapa yang berada di sana. Sebelum Pak Ridwan sadar, dirinya berhalusinasi karena dia tidak melihat siapapun ada di dalam kamar mandi. Anehnya, ia masih saja mendengar suara wanita menangis. Pak Ridwan melangkah masuk melihat isi di dalam bak mandi, namun sekali lagi dirinya tidak menemukan apapun. Saat ia berbalik, Pak Ridwan mendapati istrinya menggendong si bungsu. "Dek, ngapain?" tanya Pak Ridwan. Istrinya tidak menjawab. Ia ikut masuk ke dalam kamar mandi sembari bergumam seorang diri.
Ia menimang-nimang si bungsu sebelum menenggelamkan tubuh anaknya ke dalam bak mandi. Satu hal yang membuat Pak Ridwan langsung mendorong wanita itu. Sambil memegang kepalanya, istri Pak Ridwan menjerit, menangis sekeras mungkin. Pak Ridwan merasa keheranan. Ia berteriak apa maksudnya dia melakukan hal gila tersebut. Sesaat kemudian, istrinya melihat Pak Ridwan menunjuk-nunjuk Pak Ridwan sambil berkata, "Lihat, lihat anakmu." Pak Ridwan melihat si bungsu yang ada di pelukannya. Dan saat itulah, dia baru menyadari bahwa yang ia gendong rupanya bukan anaknya. Lebih menyerupai bayi yang terlihat seperti seonggok daging berlumuran darah. Pak Ridwan melemparkan benda itu, berlari menuju ke tempat istrinya. Pak Ridwan masuk ke dalam kamar, tapi tidak mendapati kehadiran istri dan kedua anaknya. Hanya kamar kosong dengan pemandangan di jendela, di mana Bu Rismoyo sedang melihat dirinya. Sadar, rumah ini membuat dirinya tidak waras, Pak Ridwan berlari keluar rumah. Di sana, dia melihat istri dan kedua anaknya sedang berdiri, melihat Pak Ridwan dengan tatapan cemas. Malam itu juga, mereka menjelaskan semua kejadian ini kepada Pak RT, yang keesokan harinya memutuskan untuk memanggil kiai. Apakah semua berakhir sampai di sini? Sepertinya tidak. Sebenarnya warga, terutama Pak RT, sudah bersikap sangat baik. Mereka mau membantu, mencarikan kiai untuk membantu membersihkan rumah tersebut. Tapi keluarga Pak Ridwan, terutama Pak Ridwan sendiri, menolak tawaran tersebut. Kenapa? Karena beliau lebih percaya dengan seorang guru, guru spiritual, yang pernah dekat dengan keluarga Pak Ridwan. Jadi, bisa dibilang Pak Ridwan, yang sehari-hari memiliki latar belakang sebagai seorang pemborong ini, dulu punya guru spiritual keluarga. Tapi sudah lama tidak menjalin hubungan setelah kebangkrutan bapaknya. Setelah bapaknya almarhum, Pak Ridwan teringat kembali dengan sosok guru ini. Beliau pun mendatangkan lelaki tua ini yang untuk jalan saja harus dibantu dengan tongkat. Hal ini sebenarnya ditentang oleh tetua desa. Tapi Pak Ridwan ngeyel berkata bahwa beliau sudah keluar uang banyak untuk rumah ini. Warga pun mengalah. Para tetangga di samping rumah Pak Ridwan merasa ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Tapi apa daya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apa yang dilakukan oleh guru spiritual ini? Ini adalah satu-satunya yang aku ingat tentang rumah ini, di mana ritual dilakukan di hadapan beberapa orang. Seperti tontonan saja, pertunjukannya sendiri dilakukan di belakang rumah Pak Ridwan. Malam itu, bertepatan dengan Kamis Legi, kalau tidak salah ingat, orang tua itu yang disebut guru seperti paranormal pada umumnya, duduk bersila di atas tanah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa kali dia membuka mata melotot pada sudut-sudut tertentu. Beberapa kali dia juga tertawa sendirian. Malam yang awalnya tenang, tapi mendadak seperti ada sesuatu yang benar-benar membuat siapapun yang di sana merasa gelisah. Aku yang masih anak-anak akhirnya disuruh pulang oleh orang tua. Mereka bilang hal seperti ini tidak untuk dilihat. Tahu apa yang aku lihat sebelum pergi? Orang yang menyebut dirinya guru itu memukul-mukul telapak tangannya pada sebatok kelapa, lalu merobek kulit keras buah tersebut dengan sekali cabik, lalu menuangkan isi buah tersebut yang di dalamnya tidak berisi air, tapi sesuatu yang hitam kental. Aku yang melihat merasa mual, karena benda itu diletakkan di atas tanah butuh 4-5 buah kelapa,
sampai membentuk gumpalan yang sampai hari ini aku tidak tahu itu apa. Setelahnya dia menari seperti peran dalam pertunjukan ludruk sambil bergerak seperti tokoh wayang. Dia berbicara sendiri, marah-marah sendiri, sambil menunjuk-nunjuk beberapa tempat. Aku yang masih penasaran sudah mencoba mencuri-curi lihat, tapi orang-orang tua waktu itu sampai harus memaksa kami untuk pulang. Jadi, aku tidak tahu akhir pertunjukannya seperti apa. Yang aku tahu adalah hasil dari pertunjukan itu yang aku dengar dari mulut anak-anak yang lebih tua. Mereka melihat sampai pertunjukan berakhir, di mana seluruh anggota keluarga Pak Ridwan diberi jimat khusus yang katanya diambil dari jantung pohon pisang. Untuk anak-anak Pak Ridwan, diberi kalung berbentuk persegi empat berwarna hitam yang disebut suwu. Sedangkan Pak Ridwan diberi kemuning, seperti keris, hanya saja lebih kecil, ukurannya sebesar ibu jari. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya? Begini, rupanya di belakang rumah tepat di kiri pondasi ditemukan sebuah kuburan tua yang digali serampangan lalu ditutup oleh semen. Saat diperiksa oleh warga, atas perintah dari orang yang menyebut dirinya guru, ditemukan sebuah kuburan bayi. Hal yang ganjil dari semua ini adalah tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi malang itu yang dipendam di samping pondasi rumah. Pak RT waktu itu sangat terkejut mendengarnya. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah dibuktikan, rupanya benar. Ditemukan tulang dengan kain yang sudah tidak berbentuk. Yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari jasad bayi malang tersebut? Guru itu menyebut, bila ada sesuatu yang mengganggu dirinya tentang pentingnya identitas penemuan ini, dia hanya berpesan untuk menguburkan jasad ini lebih layak, sementara beliau mau mencari sendiri. Akhirnya kuburan itu dipindahkan ke kuburan umum desa. Tapi siapa sangka, justru ini adalah awal semuanya. Awal dari sesuatu yang lebih berbahaya bersemayam di dalam rumah ini. Berhari-hari setelah pertunjukan si guru itu, tidak ada yang terjadi. Anak-anak Pak Ridwan mengenakan suwuk mereka, sementara kemuning yang didapat Pak Ridwan disimpan di dalam lemari. Keluarga Pak Ridwan tidak lagi diganggu oleh makhluk yang kadang menyerupai wujud tetangganya itu. Tapi semua ini hanya sementara saja. Karena pada malam itu Pak Ridwan baru pulang dari luar kota. Waktu itu belum ada yang punya handphone, hanya telepon rumah. Pak Ridwan menghubungi rumah dari wartel di samping jalan tol, ingin mengabarkan bahwa sebentar lagi ia pulang. Pak Ridwan menekan tombol telepon rumahnya. Tidak beberapa lama seseorang di ujung mengangkat panggilannya. Itu adalah istri Pak Ridwan. Mereka saling berbicara satu sama lain. Tapi ada yang aneh. Sayup-sayup Pak Ridwan mendengar suara lain, suara seperti merintih menangis. Suaranya pelan sekali. Pak Ridwan bertanya, "Dek, Acung nangis." Acung adalah si bungsu. Mendengar hal ini, istri Pak Ridwan awalnya diam saja. Ia berkata kalau si Acung sedang tidur. Pak Ridwan lalu diam sebelum bertanya kembali, "Beneran, kok seperti ada yang nangis?" Selama perjalanan bis malam, Pak Ridwan tidak bisa duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat resah. Entah kenapa, setelah menghubungi istrinya justru malah membuat Pak Ridwan khawatir terjadi sesuatu dengan keluarganya. Hal ini ditangkap oleh seorang kernet bis yang melihatnya. "Ada apa, Pak? Kok sepertinya ada masalah?" Pak Ridwan hanya tersenyum.
enggan menceritakan masalahnya. Tapi si kernet bis seperti tahu sesuatu. Dia terus melihat Pak Ridwan mencuri-curi pandang. Hal ini disadari oleh Pak Ridwan. Saat Pak Ridwan mengatakan di mana dia akan turun, si kernet lalu berujar, "Pak, nanti kalau pulang, tidak ada salahnya mencuci kaki terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk melihat bayangan." Pak Ridwan tidak mengerti maksud pemuda yang usianya mungkin setengah dari usianya. Ia hanya mengangguk saat bis mulai memelankan laju kecepatan sebelum Pak Ridwan melangkah turun. Bis kembali melanjutkan perjalanan dan kernet itu masih memandang Pak Ridwan. Jarak antara jalan raya dengan rumah tidak terlalu jauh. Pak Ridwan berjalan sendirian menuju ke rumah. Tapi entah kenapa, saat ia sedang berjalan seperti ada yang terus membuntuti dirinya. Hal ini membuat Pak Ridwan berkali-kali harus berhenti melihat ke belakang. Tapi anehnya, tidak ditemukan siapa-siapa. Setiap kali langkah Pak Ridwan terdengar lagi perasaan seakan-akan ada yang membuntuti dirinya. Terasa lagi, semakin lama semakin intens. Pelan-pelan Pak Ridwan mulai merinding, terutama saat suara-suara mulai terdengar di telinganya. Ia sampai di rumah dini hari. Setelah mengambil kunci dari kantung celananya, Pak Ridwan melangkah masuk. Hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke kamar tempat istri dan anaknya sedang tidur. Tapi ada kejadian aneh karena sebelum Pak Ridwan masuk ke kamar istrinya, ia melihat si sulung mengintip dari pintu kamarnya. Saat Pak Ridwan melihat itu, si sulung langsung menutup pintu lagi. Hal ini membuat Pak Ridwan termenung sejenak. Ia merasa semakin janggal. Ada apa dengan anaknya? Kenapa dia belum tidur? Hal yang tidak biasa bagi si sulung. Pak Ridwan mengurungkan niat masuk ke kamar. Ia sekarang mendekati pintu si sulung di mana Pak Ridwan lalu mengetuk pintu kamarnya. Namun, tidak ada jawaban dari dalam kamar, tetapi Pak Ridwan mendengar dengan jelas. Di balik pintu, si sulung seperti bersandar di sana. Tertawa cekikikan. Pak Ridwan mulai mengetuk pintu sembari memanggil nama anaknya. "Mbak, buka mbak, kok belum tidur?" teriak Pak Ridwan. Tapi tidak ada jawaban. Setelah mengetuk, memanggil berkali-kali, akhirnya pintu kamar si sulung terbuka dengan sendirinya. Pak Ridwan melangkah masuk. Ia melihat anaknya sedang tidur di balik selimut di atas ranjang. Pak Ridwan mendekatinya perlahan-lahan. Ia yakin bahwa apa yang baru saja dia dengar adalah suara anaknya. Tapi melihat anaknya sudah tertidur lelap, lalu suara siapa yang tadi baru saja dia dengar? Pak Ridwan berdiri di samping si sulung lalu mengusap rambutnya. Tiba-tiba dari belakang Pak Ridwan merasa sekelebat bayangan melintas diikuti suara tawa. Suara tawa familiar yang baru saja dia dengar. Pak Ridwan menoleh. Ia meninggalkan si sulung melihat ke belakang, namun tidak ada siapapun. Pak Ridwan menutup pintu kamar, ia baru mengingat bila belum mencuci kakinya seperti pesan kernet bis tadi. Saat Pak Ridwan bersiap menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dari kamarnya, istrinya bersama si bungsu melihat dirinya dengan sorot mata kosong. "Sudah pulang, Mas? Sini. Ada beberapa hal yang membuat Pak Ridwan masih diam memandang istri dan anaknya. Pertama, selama dia hidup bersama istrinya, ia tidak pernah melihat perempuan itu menggerai rambutnya. Biasanya ia menguncirnya. Kedua,
Cara dia menimang anaknya terlihat ganjil dengan posisi tangannya. "Lihat apa, Mas? Sini." Ia tersenyum. Senyuman yang membuat Pak Ridwan tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia juga mengenakan daster putih. Salah satu pakaian yang jarang sekali dipakai oleh istrinya saat malam hari. Tapi Pak Ridwan tidak memikirkan hal ini lebih jauh. Ia mendekat. Saat Pak Ridwan mendekat, tiba-tiba si sulung menangis. Cepat-cepat istrinya kembali menimang-nimang sembari menenangkan. Saat itulah, Pak Ridwan akhirnya berbalik menuju kamar mandi lalu mencuci kedua kaki serta tangannya. Tapi, saat ia sedang melakukan hal itu di belakangnya, tepat di belakangnya, Pak Ridwan melihat si sulung berdiri melihat dirinya. Hal ini membuat lelaki itu cukup terkejut. Sejak kapan si bungsu bisa berdiri? Tepat di belakangnya, Pak Ridwan melihat si bungsu berdiri melihat dirinya. Hal ini membuat lelaki itu cukup terkejut. Sejak kapan si bungsu bisa berdiri? Merangkak saja dia tidak bisa. Tak lama dari belakang istrinya datang tersenyum lalu berkata, "Acung pintar, Mas, bisa jalan." Malam itu, Pak Ridwan menimang Acung sendirian di ruang tengah. Ia ingin anak itu tidur sementara istrinya mengawasi dirinya dari atas kursi. Saat itu, beberapa kali, Pak Ridwan melihat ke arah kamar si sulung di mana ia melihat gadis itu lagi-lagi mengintip lalu menutup pintu lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. "Dek, itu anakmu kok tidak tidur?" "Siapa?" "Si mbak, itu loh, ngintip terus." Istri Pak Ridwan tertawa kecil lalu berkata, "Biarkan saja, nanti kalau lelah juga tidur sendiri." Pak Ridwan hanya diam mendengarnya. Semua semakin aneh. Saat itulah, suara telepon berdering. Pak Ridwan menoleh melihat istrinya yang kebetulan juga melihat dirinya. "Siapa dini hari seperti ini menelepon?" Pak Ridwan sembari menggendong Acung mengangkat telepon. Ia masih bisa melihat si sulung mengintip dirinya. "Halo, Mas di rumah?" Pak Ridwan hanya diam mendengarkan. "Aku dari sore ke rumah ibu sama anak-anak. Tadi sudah aku hubungi tempatmu kerja, katanya kamu sudah balik. Tidak tahu kenapa, aku tidak tenang, makanya aku nelpon, Mas." Pak Ridwan melirik istrinya masih memandang dirinya. Memperhatikan Pak Ridwan menutup telepon. Lalu berjalan meninggalkan istrinya masuk ke kamar. Sesaat kemudian, dia mengikuti dirinya. Tidak hanya itu, si sulung juga mengikuti. Sementara Acung masih ada di tangannya. Pak Ridwan membuka almari, mencari di mana kemuningnya disimpan. Semakin lama, Acung si bungsu terasa semakin berat. Pak Ridwan berusaha tetap tenang, sembari tangannya membongkar baju satu persatu. Tapi ia tidak kunjung menemukan benda ini. Saat itulah, dari bayangan kaca di almari, Pak Ridwan melihat Acung, anaknya, rupanya menyerupai bocah kecil gundul. Sosok yang menyerupai istrinya masih berdiri, diam, tidak bergerak. Pak Ridwan mendorong pintu almari, mengarahkannya pada si sulung yang berdiri malu-malu di samping pintu kamar. Sosoknya berubah menjadi sosok dengan kain kafan yang tidak lebih tinggi dari anak gadisnya. Wajahnya hitam. "Cari ini, Mas." Telapak tangan terulur dengan kemuning di atasnya. Pak Ridwan melihat dari sudut mata sebelum mengarahkan pintu melihat istrinya. Yang rupanya adalah sosok perempuan dengan leher daklek. Ia melihat Pak Ridwan menyeringai berujar dalam suara lirih. "Anakku di mana?" Belum berhenti di situ,
Rasanya Pak Ridwan ingin menjerit, lari tunggang-langgang dari rumah itu. Tapi tubuhnya seperti patung. Hanya bisa membeku diam sesaat sebelum akhirnya dia menyadari di atas lemari. Ada sosok kakek tua keriput dengan bulu di tubuhnya, melotot memandang dirinya. Tidak ada yang bisa diingat apa yang terjadi setelahnya karena Pak Ridwan sadar. Tiba-tiba di hadapannya ramai orang berkumpul. Ada seorang lelaki mengenakan surban putih memandang Pak Ridwan sembari menepuk-nepuk bahunya. Istri dan kedua anaknya langsung mendekati Pak Ridwan. "Rumahmu sekarang dipenuhi setan yang kamu bawa entah dari mana." Pak Ridwan tidak mengerti. Tapi istrinya segera menceritakan bila sudah satu minggu ini Pak Ridwan bersikap aneh. Ia menangis seorang diri di kamar. Selama itu juga, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengirimkan doa di dalam rumah. Termasuk Pak Kiai yang didatangkan untuk membersihkan rumah. Pak Ridwan tidak mengerti. Ia meminta lelaki itu menjelaskan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kiai akhirnya menunjukkan sesuatu. Siapa sangka bila semua ini ada hubungannya dengan kuburan bayi yang ditemukan. Singkatnya, siapapun yang membangun rumah ini memiliki maksud tersembunyi yang tidak diketahui tujuannya. Bisa saja ingin membuat celaka Bu Rismoyo atau rumah di depan milik Pak Ageng intinya. Kuburan bayi itu digunakan hanya untuk memperkuat tanah ini. Karena sebenarnya rumah Bu Rismoyo atau rumah Pak Ageng tidak kalah angker. Hal ini diperkuat di mana Bu Nani bercerita bahwa semenjak rumah yang Pak Ridwan tinggali dibangun, banyak kejadian janggal terjadi. Salah satunya Bu Rismoyo berkata bahwa setiap malam ia didatangi oleh sosok yang tidak bisa dia lihat. Dia selalu menemui Bu Rismoyo memijat kaki dan badannya. Saat Bu Rismoyo mulai membaca doa untuk mengusir makhluk itu, sosok itu tertawa, mengikuti Bu Rismoyo membaca doa yang sama. Pak Ageng lebih parah lagi. Kuburan di depan rumahnya adalah milik buyut yang sudah lama ada di sana. Sejak rumah Pak Ridwan dibangun, setiap malam kamar Pak Ageng diketuk terus-menerus oleh sosok menyerupai buyutnya. Hanya saja tubuhnya dalam kondisi hancur dipenuhi daging busuk. Pak Kiai mengatakan, semua itu dimulai dari kedatangan bayi yang dikubur di sini. Semenjak bayi itu dipindah, sosok yang menjaga tempat ini yang dipercaya sebagai ibu dari bayi tersebut mulai menerima semua demit mengundangnya ke tempat ini. Namun, semua sudah berakhir. Pak Kiai menunjukkan botol bening kecil yang ditutup dengan kertas berwarna kuning diikat dengan akar serabut. Ia meminta izin kepada Pak Ridwan menanam benda itu di bawah pondasi rumah ini. Namun, Pak Kiai melarang keras siapapun untuk menggali dan membuka penutup botol ini. Pak Ridwan tampak bingung. Kenapa harus ditanam di rumahnya? Kenapa tidak di rumah Bu Rismoyo atau Pak Ageng? Hal ini membuat dua keluarga itu langsung berdiri, lalu menunjuk Pak Ridwan. Sejak Pak Ridwan memanggil guru tersebut tanpa sadar, rumah ini adalah sumber masalahnya. Tapi Pak Kiai menjelaskan bahwa alasan yang sebenarnya karena rumah ini yang dipilih oleh Braung untuk tinggal. Pak Kiai tidak keberatan menunjukkannya kepada Pak Ridwan, namun lelaki itu menolak. Selain itu, sebenarnya makhluk yang sekarang disimpan di dalam botol bisa saja dibuang ke alas Purwo atau alas-alas di timur. Tapi percuma saja, mereka sudah kadung kerasan dengan tanah di omah jejer telu sehingga tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan menanam botol di rumah ini setidaknya
tidak akan ada lagi gangguan apapun selama Pak Ridwan tinggal. Asalkan rumah kembali bersih dengan diisi oleh doa-doa yang menenangkan. Pak Ridwan akhirnya setuju. Satu hal yang membuat keluarga Rismoyo dan Pak Ageng lega mendengarnya. Tapi, satu minggu kemudian Pak Ridwan bersama keluarga memutuskan pindah rumah. Hal yang cukup mengejutkan. Tapi tidak ada yang bisa melarang keputusan keluarga Ridwan. Ia sudah mengikhlaskan semua uang untuk membangun rumah ini meski hasil akhirnya ia tidak jadi membeli rumah ini. Berikutnya, rumah ini akhirnya dialihfungsikan menjadi tempat kos murah bagi anak-anak yang bekerja di pabrik kertas yang baru didirikan. Dan di sini, babak kedua rumah ini dimulai. Bulan November. 2 tahun setelah penutupan pabrik gula diikuti dengan pembukaan pabrik kertas. Pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula, jadi mohon digarisbawahi. Berdirinya pabrik baru tentu diikuti penyerapan tenaga kerja dan hal ini dimanfaatkan oleh pengelola. Setelah direnovasi seadanya, bangunan ini menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali. Saat itu, beberapa rumah juga sudah dibangun, membuat fenomena omah jejer telu tidak lagi terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang. Tapi, benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? Disinilah Putri datang dari sebuah desa di barat daya wilayah kami, wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami sebagai wilayah penghasil anak-anak muda yang berani merantau. Jadi, buat orang yang bukan dari Jawa Timur, ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya ulet. Perempuan ataupun laki-lakinya benar-benar pekerja keras, hal yang membuat aku masih terpukau bila melihatnya. Putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja 3 shift. Setelah penerimaan itu, Putri mulai mencari tempat untuk dirinya tinggal selama di kota orang. Saat itulah, dia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal. Kos Putri yang dahulu pernah dikenal oleh warga desa sebagai bangunan omah jejer telu. Bagaimana semua dimulai? Mari masuk ke dalam ceritanya. Putri datang siang hari. Setelah mendapat alamat dari kenalan di pabrik, sampailah Putri di bangunan dengan plang kos khusus wanita. Saat Putri mendekati bangunan itu, ia terkesiap. Melihat rumah di samping bangunan kos dipenuhi oleh orang, Putri tampak penasaran melihatnya. Putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu, berharap ada warga yang berbaik hati memberitahunya apa yang terjadi. Namun, tidak ada warga yang memperdulikan Putri. Mereka tampak sibuk sambil mendorong satu sama lain, melihat isi di dalam ruang tamu. Putri akhirnya memutuskan pergi. Ia duduk di depan bangunan di mana disediakan sebuah kursi, sembari menunggu pengelola datang. Putri mencuri-curi pandang rumah di samping bangunan yang berjarak tidak jauh dari tempat Putri duduk, yang hanya terhalang pohon sawo yang mulai rimbun. Di sela-sela Putri mengamati, tiba-tiba dia mendengar suara menjerit. Suaranya nyaris membuat Putri melompat dari tempatnya duduk. Suara itu seperti suara seorang wanita. Tidak tahu apa yang terjadi. Warga terdengar saling berbicara satu sama lain sampai akhirnya seseorang yang ada di dalam rumah membubarkan massa. Pintu rumah
akhirnya ditutup, diikuti oleh warga yang berhamburan pergi. Saat itulah, seorang lelaki paruh baya melewati tempat putri duduk tanpa membuang kesempatan. Karena rasa penasaran yang sudah mengusik batin putri, memberanikan diri untuk bertanya, "Mohon maaf, ada apa ya, Pak?" "Oh, itu Mbak Bu Rismoyo, katanya ketempelan. Sudah beberapa hari ini beliau berlaku aneh terus. Lalu dipanggilkan kiai buat bantu. Sepertinya sudah baikan." Putri hanya mengangguk. Mendengarkan arti ketemplekan dalam bahasa Indonesia yang berarti kerasukan, lelaki parubaya itu pergi. Tidak lama setelah kepergian lelaki itu, pengelola datang yang adalah seorang wanita dengan sepeda kumbang. Terjadi basa-basi di antara mereka, mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal di sini. Yang salah satunya adalah dilarang keluar kos kecuali shift malam. Awalnya, putri merasa ada yang janggal dari ekspresi pengelola, karena beberapa kali dia seperti menunduk saat putri bertanya perihal peraturan. Karena tidak ada pilihan lain, putri pun akhirnya setuju. Si pengelola mengajak masuk putri ke dalam bangunan saat putri melihat sekilas ke arah rumah tempat warga tadi berkumpul. Di jendela rumah, tepatnya di kaca tebus pandang di antara rimbun batang daun pohon sawo, dia seperti melihat seorang wanita tua berambut panjang terurai melihat dirinya. Ekspresinya melotot melihat putri. "Mbak lihat apa? Sini masuk," kata si pengelola, melambaikan tangan yang diikuti langkah kaki putri masuk ke dalam bangunan. Di dalam sana, putri melihat tiga kamar berjejer berukuran kecil yang semuanya menghadap ke arah selatan, sementara dua kamar lain menghadap ke utara. Pengelola menjelaskan bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini terlihat di mata putri, termasuk anak tangga, di mana saat putri bertanya tentang hal ini, pengelola menjelaskan bila pembangunan untuk lantai dua belum selesai karena terkendala dana. Putri mengerti. Pengelola mengantarkan putri ke kamarnya, menjelaskan bila putri adalah penghuni keempat dari lima kamar, yang artinya ada satu kamar kosong. Sialnya, putri mendapatkan kamar di samping kamar kosong itu, tepatnya kamar yang menghadap ke utara. Setelah menyelesaikan pembayaran dan serah terima kunci, pengelola akhirnya pamit. Ia mengatakan kalau saat ini tiga penghuni kamar sedang bekerja shift pagi, jadi kemungkinan putri untuk bertemu mereka adalah saat sore nanti. Putri mengangguk, pengelola pergi. Di dalam kamar berukuran kecil itu, putri meletakkan tas, memindahkan baju yang ada di dalamnya ke dalam almari kayu. Kamarnya sendiri tampak sederhana, dengan pintu dan jendela persegi panjang. Ke atas bertutupkan gorden untuk privasi masing-masing penghuni. Saat itulah putri mendengar suara pintu terbuka yang berasal dari luar kamarnya. Putri mendekat ke jendela, mengintip dari balik gorden. Seorang wanita berambut panjang keluar dengan kaos berwarna hijau, di bahunya tersampir handuk. Ia berjalan dalam posisi menunduk. Denah lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana. Ruang tengah ada di antara kamar putri dan tiga kamar berjejer. Sementara di bagian timur,
Ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum, sementara bagian selatan dari sekat tembok ada satu kamar mandi tempat perempuan itu masuk. Saat itu, Putri tidak merasa curiga. Ia berpikir mungkin saja pengelola lupa dengan jadwal penghuni kos, sehingga ada satu di antara mereka yang tidak bekerja. Seseorang yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah. Meski Putri berpikir seperti itu, namun hal ini mengganggu dirinya. Putri melipat baju-baju miliknya sebelum berdiri untuk mengecek benarkah apa yang dia lihat ini, karena Putri merasa janggal dengan sikap perempuan yang dia lihat ini. Putri mendekati kamar mandi di mana mulai terdengar suara air berkecimpuk saat seseorang menyiram dengan gayung. Seperti tahu kehadiran Putri, suara air dari dalam kamar mandi tiba-tiba berhenti. Berhenti begitu saja membuat Putri kebingungan cukup lama. Bagi Putri sendiri, sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan, terlebih dirinya masih tergolong baru di tempat ini. Putri masih menunggu. Pintu tiba-tiba berderit terbuka, di mana Putri melihat perempuan itu membuka sedikit dari dalam melihat wajah Putri. Akhirnya mereka saling melihat satu sama lain. Belum terpikir bagi Putri untuk mencari alasan saat tiba-tiba perempuan itu seperti tahu apa yang Putri lakukan. "Mbaknya, balik saja ke kamar ya." Putri mengangguk, seperti tubuhnya dipaksa untuk menurut. Ia kembali ke kamar, meninggalkan perempuan itu di dalam kamar mandi. Ini adalah kali pertama Putri merasa bulu kuduknya berdiri saat melihat seseorang. Putri tahu ada yang janggal dari penghuni di tengah kamar itu. Putri mengunci pintu, menyibak gorden, lalu pergi tidur. Ia hanya berharap semua yang dia lakukan tidak akan membuat dirinya terlibat dalam hal-hal yang paling dia tidak inginkan saat dirinya jauh dari keluarga. Suara azan maghrib berkumandang. Putri tersentak dari tidurnya. Ia merasa linglung sebentar saat dari luar terdengar suara perempuan sedang tertawa-tawa. Putri melangkah keluar untuk melihat. Di ruang tengah, Putri mendapati dua perempuan sedang berbicara satu sama lain. Terjadi jeda di antara mereka. "Loh, ada yang ngisi kamar ini toh? Maaf ya mbak, kita tidak tahu kalau di dalam kamar ada orangnya." Disitulah Putri akhirnya berkenalan dengan penghuni kos di sini. Sebut saja mereka Dika dan Anggi. Meski baru sebentar, Putri langsung bisa akrab dengan mereka, mungkin karena mereka berasal dari daerah yang sama. Begitu juga kesamaan nasib mereka sebagai perantau. Saat itulah keheningan tiba-tiba terasa saat dari tengah kamar Putri melihat perempuan itu melangkah keluar. Putri hanya diam memandang perempuan itu yang melihat Putri dengan sorot mata menyelidik. "Lin, sini. Ini ada Mbak Putri. Dia dari kota K, samping kotamu." Perempuan itu mendekat, lalu bergabung. Saat itulah Putri mengatakannya. "Saya sudah bertemu kok tadi siang." Mendengar itu, wajah Anggi dan Dika saling melihat satu sama lain dengan ekspresi bingung. "Bertemu bagaimana?" Perempuan itu hanya melihat Putri, menunggu dia menjawab. "Ya, bertemu mbak, tadi di sini." Hening. Tiga perempuan itu melihat Putri dengan sorot mata semakin bingung. Putri mencoba menjelaskan, namun Anggi berkata, "Kalau Elin satu shift,
Jadi tidak ada yang di dalam rumah, begitu juga Dika. Putri awalnya berkeyakinan keras kalau dia tidak salah lihat. Anehnya, perempuan bernama Elin ini tidak memojokkan Putri. Sebaliknya, dia kemudian mengajak pergi. "Mbaknya lihat saya keluar dari kamar itu." "Iya mbak, sumpah." Terus Mbak Elin pergi mandi, malah sempat buka pintu. Perempuan bernama Elin itu mengangguk. Dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Putri terkejut. "Saya percaya dengan perkataan mbak kok. Tapi sepertinya itu bukan saya." Putri terlihat bingung. "Maksudnya bagaimana?" "Tidak apa-apa mbak, tidak usah dipikirin. Pokoknya itu bukan saya, cuma menyerupai saja kan." Elin mengakhiri kalimat. Ia kembali ke kedua temannya lalu menjelaskan kalau Putri memang salah lihat. Hal ini membuat Putri semakin merasa aneh. Hari mulai larut satu persatu, perempuan itu mulai berpamitan pergi, termasuk Elin yang terakhir. Sebelum ia masuk ke kamar Elin, lalu berkata kepada Putri, "Saya mau tidur dulu ya mbak." Putri mengangguk. Ia bersiap pergi juga. Tapi aneh, Elin melihat Putri dengan ekspresi mengibah. "Mbak Putri, kalau saya tidur biasanya saya lelap sekali. Suara apapun tidak bisa membangunkan, kecuali waktu subuh ya." Meski terdengar aneh cara bicara perempuan ini, Putri hanya mengangguk-angguk saja. Putri pun masuk ke kamar. Putri sudah mematikan lampu di kamarnya. Ia bergegas naik ke atas dipan. Jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang Putri dengar. Matanya mulai mengantuk. Perlahan-lahan, saat lagi-lagi akibat pintu kayu dengan engsel berkarat membuat suara. Ketika pintu terbuka terdengar keras. Awalnya Putri hanya terbangun sesaat lalu ia kembali mencoba tidur. Namun suara pintu terbuka kembali terdengar seperti sengaja diperdengarkan. Putri membuka mata kali ini. Ia mau melihat. Dengan langkah kaki perlahan Putri membuka gorden saat di kaca jendela. Ia melihat Elin. Putri hanya mengamati perempuan itu yang dari tadi membuka tutup pintu. Tidak ada yang dia lakukan kecuali hal itu. Hal ini terus menerus dilakukan oleh Elin seakan-akan dia sengaja melakukan hal ini. Sampai akhirnya dia melihat ke tempat Putri yang sedang mengintip. Putri tersentak. Ia segera menyibak tirai lalu menunduk bersembunyi di bawah jendela. Putri cukup terkejut melihat ini. Seperti perempuan itu tahu bila dirinya sedang diamati. Anehnya setelah itu Putri tidak lagi mendengar suara pintu. Hening. Perlahan-lahan Putri kembali mencoba mengintip. Putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya. Melihat lurus ke arah jendela tempat Putri mengamati. Dengan wajah kosong, Elin tersenyum lalu seolah-olah memberikan gestur menutup mulut. Elin melangkah mundur, masuk ke dalam kamar miliknya lalu pintu tertutup. Hal ganjil ini terus terjadi. Bahkan saat Elin shift malam bersama yang lain, terkadang Putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin. Menyerupai suara tertawa namun nadanya ringkih. Sialnya, dari semua penghuni di sini, Putri harus menanggungnya seorang diri. Perlahan-lahan, karena mulai terbiasa, Putri tidak lagi merasa takut, ditambah Elin terkadang memberikan pesan.
meski tidak secara langsung seperti mencuci kaki sebelum tidur, sampai berdoa setelah naik di atas dipan. Sampai hari itu terjadi. Saat pulang sih malam, Putri melihat seorang wanita tua berdiri di depan pagar pintu kos miliknya. Putri seperti pernah melihat wajah wanita tua itu. Ia benar-benar merasa familiar. "Duk, kalau dirimu masih diganggu oleh kodamnya anak itu, mau tidak aku tunjukkan caranya biar tidak diganggu lagi," kata si wanita tua. Namun Putri tidak menggubris, ia melewati wanita tua itu. Putri membasuh kakinya, kemudian berjalan ke kamar saat dirinya berpapasan dengan Anggi. Wajahnya terlihat kebingungan, terutama saat melihat Putri. "Ada apa, Anggi?" Anggi yang mungkin sudah tidak sanggup menahan lalu berkata kepada Putri, "Aku boleh nginep di kamarmu tidak?" Malam itu Anggi menginap di kamar Putri. Ada hal yang menarik perhatian Putri adalah tangan Anggi yang tentrum. Putri yang tidak bisa menahan diri lalu bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Anggi melihat Putri dengan sorot ketakutan. Ia lalu duduk menunjuk kamar Elin. "Aku takut sama Elin." "Kenapa Elin memangnya?" tanya Putri. "Kemarin aku bertengkar sama dia. Biasalah, kerja terus ada masalah. Terus anak itu seperti kesal denganku. Aku tidak diajak bicara sama sekali. Terus pas itu aku lagi tidur, tiba-tiba anak itu gedor-gedor pintu. Waktu itu kamu shift malam, terus si Dika tidak pulang. Cuma aku sama Elin. Takut beneran aku. Sampai sekarang aku tidak bisa lupa suaranya." "Suara apa?" "Ya, suara Elin." Putri tidak mengerti. Ia menunggu Anggi menceritakannya lebih jelas. "Elin teriak-teriak, tapi suaranya beda. Suaranya tinggi melengking, terus bilang kalau dia bakalan buat musibah padaku. Sumpah, aku tidak berani buka. Dia terus ngintipin aku di kaca yang aku tutup pakai gorden sampai pagi." Putri terdiam. Ia tidak bicara apapun. "Ya sudah, besok kalian baikan saja. Kerja jauh buat cari duit, bukan musuh." Anggi mengangguk. Putri tidak lagi membahas hal ini, karena keesokan paginya ia melihat Anggi dan Elin sudah berbaikan. Mereka saling berbicara satu sama lain lagi. Tapi siapa sangka bila sesuatu terjadi. Malam itu, saat Putri melewati rumah tetangganya, lagi-lagi Putri bertemu wanita tua itu. "Duk, kesini." Wanita tua itu melambaikan tangannya di dekat pohon sawo, sembari menahan tubuhnya yang bungkuk. Putri awalnya ingin melewatinya saja, tapi cara wanita tua itu melihat membuat Putri merinding. Sehingga tanpa sadar Putri akhirnya menuruti perkataan wanita tua itu. "Kodamnya anak itu aslinya jahat, Nduk. Kalau sama kamu palingan cuma usil saja. Coba kamu ke kamar temanmu, lihat sendiri. Terus kamu putuskan mau diapakan? Apa mau kamu biarkan?" Wanita tua itu tertawa lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Putri menyeringai, sembari mengangguk. Tiba-tiba Putri merasa firasat yang buruk. Putri sudah berdiri di pintu kamarnya, berniat masuk setelah mencuci kaki saat dia melihat kamar Anggi di mana lampu kamarnya masih menyala. Putri pun mendekati kamar Anggi. Tapi tiba-tiba, dari kamar Elin gorden jendelanya terbuka di mana wajah Elin muncul melotot melihat Putri.
Begitu pintu kamar Anggi dibuka, Putri melihat temannya meringkuk di sudut divan. Putri mendekati, bertanya apa yang terjadi, tapi Anggi lalu mendorong-dorong tubuh Putri saat dia menyentuhnya. Anggi terus berkata, "Ampun Lin, ampun," teriak Anggi terus-menerus. Saat itu Putri baru menyadari ada yang tidak beres. Saat itu juga Putri menggedor pintu kamar Elin. Perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung. Putri menarik tangan Elin, membawanya masuk ke dalam kamar Anggi saat itu. Putri menceritakan apa yang terjadi. Elin bersumpah dirinya tidak pernah menggedor pintu Anggi. Ia memang terlibat masalah berdua, tapi Elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikit pun. Putri akhirnya mengatakan bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya. Saat itulah Elin mengaku, "Memang ada, tapi dia tidak sampai mencelakai. Aku sendiri bersumpah, apa pernah dia sampai bikin kamu sakit?" Putri lalu menggeleng, "Aku kalau bisa buang, pasti aku buang, tapi tidak bisa. Bapakku sendiri yang bilang tidak usah dibuang karena ini bawaan lahir." Malam itu, Putri dan Elin akhirnya tinggal di kamar Anggi, menjaganya sampai Putri ingat dengan pesan tetangga, wanita tua itu bisa membantu dirinya. Keesokan pagi, Putri bertamu di rumah wanita tua itu. Seorang wanita paruh baya yang membukakan pintu. Ia melihat Putri menyelidik. "Siapa?" Putri memperkenalkan diri serta niatnya bertamu ke rumah ini. Awalnya, wanita itu merasa curiga karena tiba-tiba ada orang yang ingin bertemu ibunya yang sedang terbaring sakit. Namun, karena niatnya baik, sehingga wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Nani itu akhirnya mau mengantar Putri bertemu dengan Ibu Rismoyo, satu-satunya wanita tua yang ada di dalam rumah ini. Putri kaget. Kaget bukan main melihat wanita tua itu terbaring di atas divan dengan tubuh kurus kering. Putri tidak memperhatikan tubuhnya karena waktu itu ditutupi oleh kain sewek. Saat melihat Putri, wanita itu tiba-tiba bereaksi. "Kesini, Nduk." Mbak Nani lalu melangkah pergi menuju ke dapur. Saat hanya berdua dengan Putri di dalam kamar, tiba-tiba Bu Rismoyo meminta Putri menutup pintu lalu menguncinya. Meski ini terdengar aneh, namun Putri melakukannya. Setelah mengunci pintu, Putri berbalik, tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ibu Rismoyo yang sudah berdiri mencengkram wajah Putri. "Diam." Putri tiba-tiba merasa takut. Ia begitu terkejut wanita tua ini melakukan hal ini. Ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar. "Jangan sampai kodamnya anak itu mendengar, Nduk," kata Bu Rismoyo berbisik. "Kamu kesini pasti mau minta tolong, kan?" Putri mengangguk. "Begini caranya, malam Jumat nanti di sebelah kamar mandi ada keramik nomor 1. Bongkar isinya, di dalamnya ada sebuah botol berisi kertas. Ambil, lalu buka dan baca yang keras. Kamu dan temanmu tidak akan lagi diganggu oleh kodam anak itu. Rumah itu akan menjadi aman tentram." Bu Rismoyo menyeringai sebelum kembali ke atas divan. Tiba-tiba Mbak Nani mengetuk pintu, membuat Putri terlonjak terkejut dibuatnya. Putri pun segera membuka pintu. Mbak Nani terlihat murka. Untuk apa Putri mengunci pintu ditambah jendela juga, sehingga kamar ini kekurangan cahaya. Namun Putri berdalih bila Bu Rismoyo yang menyuruh dirinya
Bahkan dia sempat berdiri di sini dengan dirinya. Mbak Nani melihat Putri dengan wajah curiga. Mana mungkin ibu sudah tidak bisa berjalan setahun ini? Putri yang mendengar hal itu mengatakan, bila dirinya pulang bekerja shift malam, dia sering melihat Bu Rismoyo berkeliaran. Namun Mbak Nani justru berkata bila Putri berbohong. Putri pun pergi dengan perasaan bingung. Sudah 2 hari, Anggi mengajukan surat cuti. Dia memilih pulang seperti saran yang diberikan Putri tempo hari. Dika dan Elin berpamitan karena malam Jumat ini mereka mendapat giliran shift malam. Setelah mereka pergi, Putri meraih linggis yang dia sembunyikan pagi ini, mencari letak di mana Bu Rismoyo memberitahunya. Ia pernah mendengar, mungkin saja ini adalah akar masalahnya. Karena bangunan ini memang terasa janggal dengan mengikuti perkataan Ibu Rismoyo. Mencari letak di mana Bu Rismoyo memberitahunya. Ia pernah mendengar, mungkin saja ini adalah akar masalahnya karena bangunan ini memang terasa janggal. Dengan mengikuti perkataan Ibu Rismoyo, mungkin Putri bisa membuat tempat ini menjadi lebih baik setidaknya. Itu yang ia pikirkan. Putri mulai membongkar di tempat yang dia pikir benda itu disembunyikan. Berbekal linggis, ia mulai menghantamkannya, mencungkil sedikit demi sedikit, sampai dia menemukan setatah rajut dari kain di mana di dalamnya terdapat sebuah botol berisikan kertas yang dilipat dengan seikat tali. Ada sesuatu yang Putri rasakan saat menyentuh botol itu. Ia tidak mengerti. Tiba-tiba suasana rumah ini terasa lebih sunyi, lebih dingin dari biasanya. Putri membuka botol, meraih kertas yang dilipat. Perlahan-lahan, ia menarik seutas tali yang melingkari kertas yang tidak terlalu besar. Kertas itu terlihat tua, berwarna kekuningan. Di dalam kertas tersebut Putri menemukan tulisan tangan berbahasa Arab. Rupanya itu adalah isim. Ia pernah mendengar tentang isim dan rajah. Itu seperti surat yang menggunakan bahasa Arab yang biasa digunakan untuk jimat lama. Putri tidak berani membaca kertas itu. Ia tahu ada yang salah dengan ini saat dari belakang ia merasa sesuatu mengawasi dirinya. Putri melihat ruang tengah yang kosong seakan-akan dirinya mendengar langkah kaki. Namun, tidak ada siapapun. Sebelum sesuatu melintas dengan cepat, lenyap. Dari dalam kamar Putri terdengar rintihan suara wanita yang sedang menangis. Begitu pilu hingga tanpa sadar, Putri melangkah, perlahan-lahan mendekati kamarnya. Ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Siapa? Bukankah dia sendirian di dalam rumah ini? Putri membuka pintu, namun ia tidak menemukan siapapun. Apakah dirinya salah mendengar? Namun dari kamar tempat Elin tidur tiba-tiba suara pintu berderit terbuka terdengar, membuat Putri melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Sesuatu berdiri di dalam kegelapan kamar melihat dirinya. Sebelum Putri mendekat, suara itu kembali terdengar. Mbak Yu. Putri kembali melihat ke dalam kamarnya. Ia mencari di mana suara itu berasal. Aku di atasmu, Mbak. Iya, di atasmu. Putri mengangkat kepalanya. Saat di atas ia melihat wajah wanita melihat Putri melotot. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Putri, tidak ada.
Karena saat Dika dan Elin sampai di rumah, tidak ada apa-apa. Tapi Elin merasakan hal lain. Saat pertama Elin menginjakkan kaki di lantai kos, dia sudah merasa aneh. Udara di dalam kos terasa anyep, hambar, tidak nyaman. Tetapi Elin tidak mau mengatakan hal ini kepada Dika. Karena takut Dika salah persepsi dengan apa yang Elin rasakan. Namun sepertinya tidak lama bagi Dika untuk menyadari keanehan ini. Karena saat mereka menuju ke kamar masing-masing, di ruang tengah mereka menemukan Putri. Putri duduk di atas lantai di antara meja dan kursi dengan piring berisikan nasi yang lembek. Seperti dimasak dengan serampangan tidak matang. Putri terus menyuap nasi yang terlihat seperti muntahan itu dengan tangan kosong. Dika dan Elin merasa mual saat melihat Putri. Dika yang terkejut lalu bertanya kepada Putri, tapi perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Elin akhirnya berjongkok mengambil piring itu dari hadapan Putri. Reaksi perempuan itu adalah melotot, memandang Elin dengan sorot meremehkan. Elin merinding saat Putri memandanginya. Elin meninggalkan Putri, sementara Dika yang tidak tahu apa-apa lalu masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya. Disitulah Elin menemukan satu keramik seperti tercongkel. Tapi Elin tidak berpikir apa-apa, ia meletakkan piring lalu kembali ke kamar. Putri sudah tidak ada di ruang tengah. Elin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintu. Tapi perasaannya tidak tenang. Ia memandangi kamar Putri dari jendela. Gelap sekali. Meski hari belum siang, tapi belum pernah Elin merasa segelap ini di dalam kamar Putri. Elin masih belum tahu apa yang terjadi dengan temannya. Sampai akhirnya ia baru saja menyadari, di samping kamar Putri, tepatnya kamar kosong yang belum ada penghuninya. Tepatnya di gorden, ada wajah seorang kakek tua memandangi Elin. Sontak, perempuan itu berkilah dan menutup rapat-rapat jendela. Elin mulai sadar. Di dalam kos ini berbeda setelah shift malam, Elin berniat istirahat sebentar. Elin mulai sadar, di dalam kos ini berbeda. Setelah shift malam, Elin berniat beristirahat sebentar. Dia melangkah ke atas ranjang saat tubuhnya menempel tepat di atas dipan. Elin langsung merasakan bahwa dirinya tidak lagi sendirian di tempat ini. Dari celah pintu almari, seperti ada yang mengawasi dirinya, Elin mulai merasa cemas. Elin ingat petuah bapak, manusia itu sensitif, tapi tidak semua bisa memaksimalkan kesensitifan itu. Saat seseorang sendirian, tapi merasa bahwa ada yang mengawasi, hal ini benar adanya. Artinya, tidak jauh dari orang tersebut sebenarnya sesuatu sedang mengintai, menunggu. Elin membongkar isi tasnya. Ia mencari di mana terakhir menyimpan benda itu. Semakin lama, suasana di dalam kamar semakin intens. Terasa penuh, namun udaranya begitu hambar. Sangat tidak menyenangkan untuk ditinggali. Setelah Elin mencari membongkar tumpukan pakaian, akhirnya ia menemukan benda itu. Tasbih yang dibuat dari biji salak. Elin segera berdikir di atas dipan tempatnya duduk. Membaca ayat menenangkan diri, setidaknya itu yang Elin harapkan. Namun belum berhasil Elin menenangkan diri. Pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka dengan sendiri. Elin berhenti sebentar. Namun jari jemarinya masih memutar tasbih biji salak. Saat itulah, tidak ada angin,
pintu yang terbuka menutup lagi, namun menimbulkan suara berdebam yang sangat keras. Hal ini disusul dengan jeritan suara dari kamar putri. Elin hanya bisa tercengang mendengarnya. Elin pergi keluar, di sana dia melihat Dika yang sudah berganti pakaian. Mereka saling berpandangan satu sama lain sebelum yakin menuju ke kamar putri bersama-sama. Dika berjalan di belakang Elin yang perlahan-lahan mendorong pintu, dan di sana mereka melihat putri yang sedang tidur. Mereka yakin mendengar suara putri menjerit, namun nyatanya perempuan ini sedang tertidur lelap. Aneh, karena tidak ada orang lain yang ada di dalam sini kecuali mereka bertiga. Saat itulah putri membuka mata lalu duduk di atas dipan. Putri menunduk dengan rambut berantakan. Elin akhirnya yakin setelah sebelumnya dirinya hanya merasa curiga. Yang pertama Elin lakukan adalah mendekati putri perlahan-lahan lalu menepuk bahunya. "Namanya siapa?" Putri tidak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai. Dika melihat ke arah dua temannya, bingung. "Bapak pernah bilang, setan tidak akan berbohong saat ditanya. Mereka menyesatkan namun menghindari sebuah kebohongan, begitu juga dengan apa yang Elin lihat saat ini." Putri tidak menjawab pertanyaan. Ia menghindari pertanyaan itu dengan tertawa cekikikan, membuat Elin merasa ngeri. Elin menyuruh Dika mengambilkan air putih. Saat Dika pergi mengambil air putih, putri melihat Elin. "Jangan diulangi lagi ya. Yang kamu lakukan itu tidak berguna." Dika kembali dengan segelas air yang diambil oleh Elin. Elin meminumkan air putih itu kepada putri. Lalu perempuan itu tiba-tiba menjadi tenang. Ia kembali tidur. Elin lalu pergi keluar. Dika sudah siap dengan banyak pertanyaan saat Elin mendekati kamar kosong. Ia mencium aroma kembang yang menyengat dari kamar itu. Elin berusaha melihat apa yang ada di dalam sana, namun tertutup oleh gorden. Dengan perasaan tidak tenang, Elin lalu berkata kepada Dika, "Putri kerasukan." Elin menjelaskan di belakang putri ada perempuan rambutnya panjang menjilati rambutnya. Dika hanya menggeleng tidak percaya. Ada batasan saat manusia tanpa sengaja melihat makhluk seperti itu adalah saat dua-duanya sedang sial. Tapi berbeda bila mereka sengaja menunjukkan wujudnya, apalagi bila bukan mengancam. Hal ini yang ditakutkan Elin, sehingga dia memutuskan keluar siang-siang buta itu. Elin berkata kepada Dika agar dia menjaga putri sebentar. Dia akan kembali dengan pengelola menceritakan semua. Dika awalnya bingung, sampai dia menyadari dia sendirian di rumah ini dengan putri yang bersikap aneh. Namun Dika mencoba untuk tenang sebelum pintu kamarnya terbuka. Dika menuju ke kamarnya karena sekilas ia melihat seorang anak kecil seperti melintas diikuti suara ranjang berdencit, seperti diinjak-injak oleh seseorang. Namun tubuhnya mendadak merasa lebih dingin dari sebelumnya saat melihat putri. Saat Dika melewati pintu kamar, ia tidak menemukan apapun, hanya kamar kosong. Merasa tenang, Dika berniat kembali ke tempat putri, namun sebelum dia menutup pintu kamar, matanya menangkap sepotong tangan bersembunyi di atas almari yang kemudian lenyap begitu saja. Dika yang merasa bahwa Elin benar lalu berlari menuju pintu keluar saat ia melihat Elin sudah datang dengan wanita pengelola.
Elin mengajak wanita itu masuk cepat-cepat, Dika mengikuti dari belakang. Pintu kamar tempat putri berada dibuka. Mereka melihat putri menatap mereka semua. "Ada apa?" tanya putri kepada mereka. Pengelola itu mendekat menyentuh kening putri. "Tidak apa-apa. Kerasukan apa? Jangan aneh-aneh," kata si pengelola kepada Elin. Putri berniat turun dari ranjang, namun tubuhnya hampir saja kehilangan keseimbangan. Pengelola itu mendekat, menyentuh kening putri. "Tidak apa-apa, kerasukan apa? Jangan aneh-aneh," kata si pengelola kepada Elin. Putri berniat turun dari ranjang, namun tubuhnya hampir saja kehilangan keseimbangan. Pengelola mengatakan kepada Elin, bila putri hanya sakit biasa, tidak ada hubungannya dengan apa yang Elin katakan. Meski tidak yakin Elin tidak dapat berbuat apa-apa, Dika pun memilih hanya diam, menemani putri di kamar. Siang ini harusnya putri bekerja, namun sepertinya ia izin. Langit mulai gelap. Suara azan maghrib baru saja berkumandang. Dika dan Elin duduk di ruang tengah. Entah keberapa kali mereka melihat kamar putri. Lampu di dalam kamarnya tidak kunjung menyala sejak siang tadi. Setelah minum obat, membuat dua perempuan ini was-was. Setelah menunggu, akhirnya Elin tidak sabar. Ia berdiri menuju ke kamar putri, mengetuk pintunya dari dalam. Terdengar suara putri menyuruh Elin masuk. Dika hanya mengawasi dari jauh. Saat itu, lagi-lagi Dika mendengar suara kecipuk saat kaki menyentuh keramik diikuti suara anak. Namun, setiap kali melihat ke sana kemari, Dika tidak melihat siapapun, hanya suara-suara yang sangat pelan. Seperti suara anak-anak sedang bermain. Menunggu Elin kembali, padahal Dika sudah ingin pergi mandi, membuat perempuan ini akhirnya acuh. Ia berjalan menuju kamar mandi seorang diri. Dika sudah menutup pintu kamar mandi. Suara air yang keluar dari pancuran adalah satu-satunya suara yang Dika dengar. Kamar mandinya kecil dengan satu bak plastik besar. Di atas tembok ada balok untuk ventilasi, di mana Dika bisa melihat daun pohon pisang. Malam ini angin berhembus masuk. Gayung berisi air perlahan membasuh kepala Dika hingga badan. Airnya segar namun beraroma anyir. Namun Dika tidak menemukan keanehan apapun selain air bening yang keluar dari pancuran. Dika menggosok tubuhnya dengan sabun saat suara orang menangis tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Arahnya dari balik tembok. Namun Dika meyakinkan diri di belakang hanya ada kebun pisang milik tetangga. Mana mungkin ada orang menangis. Namun Dika menjadi ingat sesuatu bila mendengar suara pelan yang tidak ada wujudnya, bisa saja itu. Dika tidak mempedulikan. Ia cepat-cepat mengguyur tubuhnya lagi, namun aroma anyir semakin tercium di hidungnya. Saat Dika tanpa sengaja melihat ke lubang ventilasi, di mana dia melihat wajah seorang wanita tua melirik menatap dirinya. Dika berteriak. Berbekal handuk untuk menutupi tubuhnya, Dika berlari keluar. Ia bertemu dengan Elin dan putri yang berwajah pucat. Wajah mereka tampak terkejut melihat Dika. Dika tidak tahu kenapa wajah mereka tampak seperti itu. Saat itu juga Elin mengatakannya. "Darah." Dika melihat sekujur tubuhnya saat itu, ia baru saja bermandikan darah. Putri menjerit.
memalingkan wajah saat mereka menyadari sesuatu mendekat. Seorang wanita tua yang Dika lihat berjalan mendekat. Ia menyeret satu kakinya. Putri menyebut sebuah nama. Bu Rismoyo, itu orangnya Lin. Tidak apa-apa, aku tidak niat mencelakai kok. Dika melangkah mundur berdiri bersama yang lain. Bu Rismoyo mendekat lalu bertanya, di mana kertasnya, Nduk? Wanita tua itu melihat putri, namun perempuan ini terlalu takut. Elin lalu membujuk putri, di mana dia menyimpan isim itu. Benda seperti itu tidak baik bila disimpan. Putri masih tidak berani menatap wajah Bu Rismoyo. Namun dia mencoba mengingat-ingat. Sampai putri akhirnya ingat di mana kali terakhir dia menyimpan benda itu. Di dalam perutnya. Bu Rismoyo yang mendengarnya lalu tertawa cekikikan. Dia lalu berbalik mundur. Elin yang melihatnya segera menghentikannya. Ia bertanya, apa maksudnya ini? Dengan sorot mata melotot, Bu Rismoyo lalu melihat keseluruhan ruangan sambil menyeringai. Sudah rame, tidurlah bareng saja, Nduk. Tapi anehnya, Bu Rismoyo sempat melihat kamar kosong itu cukup lama. Sembari mengedah-ngedahkan kepalanya lalu pergi dengan menyeret satu kakinya. Elin lalu menarik Putri dan Dika menuju ke kamarnya. Bu Rismoyo pergi lewat pintu belakang meninggalkan mereka bertiga. Di dalam kamar Elin, mereka bertiga sudah mengenakan rukuh. Wirid semalaman, sedangkan di luar kamar terdengar suara seperti seseorang saling berbicara satu sama lain. Putri menghentikan wiridnya. Namun Elin tahu akan hal itu segera menegurnya. Ia bilang, cuma malam ini. Malam semakin larut. Suara orang sudah menjadi suara benda-benda yang berjatuhan. Elin bilang untuk tidak ada satupun dari mereka yang membuka mata. Karena setelah ini gangguannya semakin hebat. Putri serta Dika hanya mengangguk, hanya Elin yang melanjutkan. Namun Putri mulai kuyah. Ia mendengar bisikan dari seorang wanita yang meminta tolong. Lembut sekali suaranya. Ia memohon agar Putri membantu dirinya. Udara sangat dingin. Elin saja belum pernah semerinding ini. Putri semakin lama mulai penasaran. Suara siapa yang berbisik di telinganya? Orang Jawa mengenal dengan nama Jalayatan, yang berarti singgah. Hal ini yang Elin lakukan. Mereka bertiga singgah untuk pamit. Elin membawa Putri dan Dika untuk masuk ke dunia mereka sebelum pergi, lalu menutup semuanya. Sehingga mereka tidak lagi sama-sama melihat. Namun Putri tidak kembali. Putri melihat langit-langit. Pandangan matanya kosong. Hal ini terjadi bahkan saat Elin menepuk pipinya berulang-ulang kali. Saat itu terjadi, Dika tidak lagi merasakan suasana mengerikan itu lagi. Seakan lenyap. Hanya Putri seorang yang menjadi aneh. Semalaman mereka tidak tidur menjaga Putri. Pagi ini Elin berniat mau kembali ke pengelola. Saat dia melangkah keluar pintu, saat itulah Pak RT datang dengan seorang lelaki tua berpakaian putih. Melihat Elin sembari menggelengkan kepala. Putri digendong Pak RT. Ia dibawa ke kamar Bu Rismoyo. Sementara orang berpakaian putih itu berbicara dengan Mbak Nani yang seperti marah-marah. Elin melihat Bu Rismoyo, melihat anak-anak perempuan itu dengan ekspresi datar berbeda sekali dengan saat malam itu. Setelah terjadi dialog,
Orang itu pergi masuk ke kamar Bu Rismoyo bersama putri yang hanya bisa bengong saja. Elin dan yang lain menunggu di luar. Sesuatu sedang dilakukan. Cukup lama, hampir seharian, saat lelaki itu keluar untuk memarahi Elin. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bila jadi kamu, lebih baik pergi ke kos teman cuma semalam saja daripada nekat seperti itu. Untung temanmu tidak sampai hilang. Elin tahu apa yang dilakukannya beresiko. Namun saat itu kepalanya sudah buntu, ia terpaksa melakukannya. Lelaki itu menunjukkan isim raja yang entah bagaimana bisa keluar dari perut putri. Rupanya lelaki itu dulu memang sengaja memendam di dalam rumah hanya untuk memancing padur dari anak si ibu yang bersemayam di tubuh Bu Rismoyo. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ibu dan anak sudah diikat. Rumah itu masih ada penghuninya, namun tidak seusil apa yang dipegang lelaki itu. Lelaki itu juga mengatakan bahwa mereka sudah bisa kembali menempati rumah itu. Hanya saja ada satu kamar yang tidak boleh dibuka, kamar kosong itu. Elin bertanya perihal isi di dalam kamar kosong itu, si lelaki tidak keberatan menjawab. Itu adalah rumah Braung. Saat tempat ini masih menjadi omah, jejer Telu. Tidak bisa diusir. Tidak mengganggu asal tidak diganggu. Lelaki itu akan menjelaskan hal ini pada si pengelola. Lelaki itu juga menjelaskan kepada putri setelah dia siuman. Namun, seperti yang Dika katakan, ada tempat kos lain yang lebih dekat dengan pabrik kertas. Sehingga mereka bertiga akhirnya sepakat tetap pindah. Hal ini diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi semacam cerita di desaku. Namun, sebelum mengakhiri cerita ini, aku akan beritahukan rumah itu masih ditinggali dan masih menjadi tempat kos yang ramai walaupun sempat sepi. Karena sepeninggalnya tiga perempuan itu, satu perempuan kembali, namanya Anggi. Anggi menjadi satu-satunya perempuan yang tidak tahu akan hal ini.